Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru teranyar mengenai Ayu Ting Ting, dilansir dari Instastory Ayu Ting Ting 15 menit yang lalu. Kemarin Ayu Ting Ting sempat dikabarkan sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan umroh, dan hari ini alhamdulillah syafakillah untuk Ayu. Dan terima kasih Ayu Ting Ting ucapan kepada semua sahabat yang telah memberikan doa-doa baiknya. Alhamdulillah hari ini Ayu bisa beraktivitas di Baitullah Mekah dengan keluarga. Dan inilah kondisi Ayu Ting Ting hari ini meski sedikit pucat. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, alhamdulillah terima kasih semua doanya. Alhamdulillah Allah ijabah doa dari semuanya, dan aku alhamdulillah mudah kembali sehat, amin. Dan inilah kondisi dan suasana hari ini Ayu dan keluarga di Baitullah Mekah. Baik Allah, maha baik, maha baik kepada syarikat, maha baik. Semoga kita semua bisa mengajak keluarga, bisa berkunjung ke Baitullah Mekah untuk melaksanakan haji dan juga umroh. Dari Setarwati, alhamdulillah ya Allah sudah sembuh Neng Ayu. Semoga doa-doanya dikabul Allah, amin ya rabbal alamin. Terlihat di sana kehusyuan dari Ayu Ting Ting yang sedang berdoa di depan Ka'bah. Ini juga diajukan untuk berdoa kepada kita semua agar apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya Allah. Semoga Mimin dan semua yang menonton video ini bisa membawa keluarga menuju Baitullah Mekah. Kepada sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang pastinya terupdate dan terbaru. Dan inilah wajah dari Mom Ayu Ting yang begitu bahagia dan sedih melihat anak tersayangnya yang sedang berdoa dengan khusyuk di depan Ka'bah Baitullah Mekah. Oke sahabat, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, berdoa di sini. Mohon nama Allah. Bunda, alhamdulillah. Bunda sudah sehat, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Ibu Mil, Neneng. Arab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, Bu. Yes. Yes, Bunda.
pintu Ka'bah. Jalur Aswad dulu, jalur Aswad dulu sini. Bismillah, berdoa di sini. Mohon nama Allah. Sini, udah tenang, kamu berdoa aja. Tadi itu sudah. Iya. Sini. Berdoa lagi sini. Ini dekat pindah. Tuh, dekat anti tuh. Di, Tante Ica udah ada tuh. Alhamdulillah. Tante Ica, Bilqis lagi aja. Alhamdulillah, ya Allah. Ede koe ini cukup amat. Doa subhanallah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Qabul ya Allah. Qabul. Ya